Oke teman-teman, balik lagi bersama saya. Jadi kali ini saya akan bagikan tutorial fingerstyle lagu dari Shiakona ya. Yang pertama kita petik senar kedua, kemudian kita tekan senar satu fret kedua, kita petik sama senar keenam sambil hammer on ke fret ketiga gini, gitu ya. Terus fret kedua lagi, ketiga lagi, jadi gini. Kita petik lagi senar satu fret ketiga sama senar keenam jadi gini gitu ya. Terus petik lagi fret kedua senar ke satu gitu ya. Terus slide dari fret ketiga kelima, terus ketiga lagi gini. Setelah itu kita petik senar keempat, terus senar ke satu fret kedua jadi gini gitu ya. Kita petik lagi senar pertama tanpa kita tekan, tekan lagi, lepas, tekan lagi, jadi gini ya. Gitu ya, jadi senar ke satu sama keempat juga. Yang pertama gini, gitu ya. Kita petik lagi senar pertama tanpa kita tekan, tekan lagi, terus pindah ke fret tiga. Terus pindah ke C, kita petik senar kelima, kemudian ke satu, kemudian kita tekan senar kedua fret ketiga, kita petik, kemudian petik senar satu lagi, jadi gini, gitu ya, senar kedua lagi, terus satu sama lima, gitu ya, jadi gini, gitu ya, terus senar kedua ke satu, pindah ke senar ke satu fret tiga. Kita pertama di fret ketiga senar ke satu kita petik, terus pindah ke fret kedua sambil petik senar ke enam, hammer on ketiga gini, senar kedua lagi, terus kita lepas, kita petik senar ke satu gitu ya. Terus diulangi lagi, gitu ya. Terus lanjut pindah ke C gini, kunci C ini kita petik senar kelima sama ke satu, kemudian tiga dua gitu ya. Jadi pindah ke D, petik senar satu sama empat, kemudian tiga dua juga, terus pindah ke B. Kita petik senar 2 sama 4, kita petik bareng, kemudian 3, 2, 3, 2, gitu ya. Terus lanjut seperti ini. Pertama kita tekan senar ke 1 fret ke 7, kita petik, pindah ke fret ke 5, sambil petik senar ke 6, jadi gini ya. Pindah ke fret ke 3. Terus senar ke satu tanpa kita tekan jadi kayak gini. Terus kita tekan senar ke satu fret dua, gitu ya. Setelah itu kita pindah ke fret ketiga, gitu ya. Slide dari fret tiga ini ke lima sambil mentik senar ke enam gini, gitu ya. Pindah ke fret kedua, gitu ya. Jadi gini. 3 gitu ya. Terus kayak gini, kita petik senar kedua, kemudian kita petik senar satu fret kedua sambil petik senar keenam, hammer on ke fret ketiga jadi gini. Kedua lagi, terus kita petik senar satu kita lepas gitu ya, jadi gini ya. Tekan lagi, saya itu gini. Pertama kita petik senar 1 sama 4 gini ya. Jadi kita petik dulu senar 1 baru ditekan jadi gini sama senar 4 ya, gitu. Terus lepas senar 1, petik lagi, terus pindah ke senar kedua fret 3 gitu ya, gitu ya. Terus lanjut kayak gini. Kemudian kita petik senar kedua, gitu ya.
terus senar keempat sama ke satu gitu ya. Jadi kita petik dulu baru kita tekan kayak gini. Petik lagi senar pertama tanpa kita tekan, terus senar kedua, senar satu lagi, terus kita tekan jadi gini ya. Yang terakhir ini senar 1 sama senar 4 gitu ya. Jadi gini ya. Gitu ya. Setelah itu seperti ini. Kita petik senar kedua, fret ketiga. Setelah itu pindah ke C. Kita petik senar kedua sama kelima. Kita petik bareng gini. Kemudian senar kedua aja jadi gini. Terus kita tekan senar kedua fret ketiga. Jadi gini ya. Setelah itu kita petik senar 1 sama ke 6. Gitu ya, kita petik bareng. Terus diulangin lagi. Gitu ya. Jadi diulangin gitu. Jika masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten saya seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next time.